Jadi yang namanya adab itu di luar wajib. Ada wajib, ya, ada sunnah, ada adab. Jadi adab itu bukan masalah boleh atau enggak boleh, tapi sempurna dan lebih sempurna, baik dan lebih baik. Fadl wa afdal. Adab itu kesempurnaan. Nah, ketika kita belajar, kita belajar walaupun pernah enggak ada orang lain, Ustadz, Yai, Habib, saya enggak pakai jilbab enggak apa-apa ya, kan sumuk nih, panas dan lain sebagainya. Hewah, memang enggak apa-apa, boleh. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang dilanggar, tetapi kalau mau beradab tetap pakai jilbabnya. Beradab ini. Karena adab itu penghargaan dulu. Menghargai apa yang kita pelajari. Apalagi di Zoom ya, ini apa Zoom dan Google Meet dan semacamnya ini. Karena saya kan sering ngajar online akhir-akhir ini. Itu yang kadang nggak disadari ketika online, kemudian kameranya jadi on. Kamera jadi on, dia lagi di kamar, kemudian auratnya lagi terbuka. Nggak sadar itu, arah kameranya kemana, arah laptopnya kemana. Sehingga auratnya kelihatan sama satu seisi majelis ya. Itu kan bisa terjadi ya. Untuk menghindari semua itu, maka ya betul-betul di majelis dijaga betul adabnya. Nonton YouTube misalnya sendiri, nggak ada orang nonton, nonton YouTube. Nonton YouTube ngaji bukan nonton film. Beda, kita nonton ilmu. Karena kita nonton ilmu, nonton ulama, ya rasakan ada malaikat yang hadir. Kalau pengen malaikat itu hadir bersama kita, ya kita beradab. Kalau kita beradab, malaikat akan duduk bersama kita yang di rumah itu. Malaikat duduk bersama kita, ngaji bareng sama kita, lain rasanya. Tapi kalau kita nggak beradab, ya malaikatnya ya nyingkir. Malaikatnya enggak akan dekat. Mungkin informasi dapat. Ya informasi dapat, tapi akan bekasnya itu loh. Bekasnya kemudian nurnya, cahayanya enggak akan sama dengan orang yang betul-betul menjaga adab. Jadi jazakumullah khairan.